Partai Nasdem nyindekeun Syahrul Gunawan artis ibu kota pikeun maju dina pilkada Kabupaten Bandung sayaga tandang jeung Partai Sejen. Syahrul jadi sawiwir hiji bakal marengan Gun-Gun Gunawan anu kiwari ngalungguh salaku wakil bupati ti Partai Keadilan Sejahtera PKS. Sanajan kitu PKS tacan nyindekeun saha jeung ti partai mana anu bakal marengan jagoanna dina pemilihan bupati Bandung nu bakal datang. Diwawancara nalika ngadeg-deg ke kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Bandung di Leuleuwek Margahayu, Syahrul Gunawan nembrakeun sayaga maju dina pilkada. Syahrul boga karep ngabuktikeun yen dirina sayaga mawa parobahan di Kabupaten Bandung. Cek Syahrul Gunawan jeung saha wae dirina jaga maju asal putusan ti partai, dirina bakal siap tandang. Mairan karaketanana jeung wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan, dirina nembrakeun geus sababaraha kali tepung tapi tacan bisa nyindekeun bakal marengan. Ya tentunya ini merupakan sebuah kesempatan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang ketika misalnya saya mendapatkan kesempatan dalam hal manapun, karena ini punya nilai pengabdian, lalu kemudian saya juga perlu waktu yang cukup panjang, Oktober, November, Desember, untuk saya nyatakan di awal tahun ini kesaksian Mustafa bahwa saya siap insyaallah. Karena banyak hal yang harus dipikirkan, ini bukan main-main, dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada DPD Nasdem Kabupaten Bandung yang telah mengusung saya. Insyaallah nantinya ada kelancaran, mudah-mudahan jadi maslahat buat semuanya. Di Sagedingan Eta, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bandung Agus Yasmin ngebrehkeun, sanajan partai tacan nyindekeun Syahrul secara tinulis, tapi pengurus pusat geus nyindekeun secara lisan yen Syahrul Gunawan bakal jadi wakil partai dina pilkada jaga. Lianti jeung PKS, Partai Nasdem G masih ngalakonan pendekatan jeung Partai Sejena pikeun nyorang koalisi. Kalau putusan formal belum, tetapi secara lisan kita sudah mendapatkan arahan dari Ketua DPD bahwa calon yang akan diusung oleh Nasdem itu adalah Kang Syahrul Gunawan, sehingga kita akan melakukan upaya penguatan sesuai dengan apa yang tanggung jawab kita di daerah. Mairan Raketna Syahrul Gunawan jeung Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ngeceskeun yen kaayaan sarupa kitu teh hal anu wajar, tapi pihakna tacan nyendekeun Gun-Gun Gunawan bakal maju jeung saha-sahana atawa ti partai mana dina pilkada engke. Rame juga Gun-Gun Gunawan dengan Syahrul Gunawan. Ya saya kira itu pasangan yang menarik. Dan tentu juga ini perlu kita kaji. Kita belum sampai saat ini ya, kita belum mengerucut nama-nama. Banyak sekali yang nama-nama yang beredar gitu. Nah, kita akan mengambil keputusan berdasarkan kajian-kajian. Termasuk salah satunya adalah popularitas dan kemungkinan elektabilitasnya. Boh Nasdem, boh PKS, tapi kakiwari masih mayang ngalakonan konsolidasi jeung sawatara partai sejena. Rezitia Prasaja, Bandung TV.